Oke. Wah, detail banget ya dari aku. Aduh, dodol. Aduh. Oke. Okay. Come on. Ini lu. Ini lu, kenapa lu kebak-kebak, ah? Teman-teman, welcome to Aceh Games, buat game channel Ultra Wide di Game Dark Riddle. Ya, kembali kita akan bermain game horror Android. Tapi ini game beda banget, teman-teman. Kenapa? Karena game ini mirip banget dengan game Hello Neighbor. Wow. Langsung saja kita coba bermain, teman-teman. Di tengah ini ada pilihan play, kita tekan play. Oh, keren banget. Aku setting-setting dulu, teman-teman ya. Lihat mapnya teman-teman. Ada Pak Polisi di sana. Halo Pak. Halo. Halo. Keren banget teman-teman grafisnya. Ini sudah selevel PC ya kalau grafisnya kayak gini ya. Aha, ada misinya open the gate. Oke, langsung saja kita ke sini dan halo. Ini nggak bisa dibuka. Tekan F. Oh ya, tekan F teman-teman. F lock. Oh, terkunci teman-teman. Tidak bisa dibuka. Aha. Ada petunjuknya, enak banget ya. Ada tanda panah kayak gini. Kita disuruh ambil kotak, tekan A. Oke. Bring the crate to French. Ke sana. Halo, Pak. Lucu banget bapaknya ya. Perutnya besar, kakinya tipis. terus di Q. Aha, jump over. Oh, loncat teman-teman. Wow. Ini ciri khas anak nakal ya. Manjat pagar orang ya. Tapi harus hati-hati tuh teman-teman ya, berbahaya. Take bottle. Oke, take bottle. Terus mirip banget ya kayak game Hello Neighbor ya. Kayaknya kita bakal ngelempar ke kacanya biar pecah teman-teman. Tekan Q. Take the key. Oke, bagus banget efek-efeknya. Aha, select key inventory. Oke, klik. Oke, nice. Terus open the gate. Open the gate. Oke. Oh, ternyata ini untuk ngebuka pintu yang sebelah sini, teman-teman. Tekan F. Lock. Oke, bagus sekali. Look into the room. Oke, mantap. Enak ya, ada misi-misinya kayak gini. kayaknya sebelah sana, teman-teman. Ada hijau-hijau. Aha. Oh, ada CCTV. Hati-hati. Kita ngintip dulu ke sebelah sini. Oh, ini ruang monitoring kayaknya. Tuaga Padmanam. Oke, ada 6 kamera. 6 kamera. 6 monitor. Berarti ada 6 kamera di situ. Oh! Kemana dia? Taruh dulu, teman-teman. Ada omnya, di mana omnya ya? Apakah kita ketahuan? Oh, itu tuh. Mana? Dodol juga dia ya. Oh, ngejar dia teman-teman. Pelan banget larinya. Ayo Pak, sini Pak. Ada tangga di sana. Kita coba naik tangga. Let's go. Hup. Apakah dia bisa naik tangga? Wah, bisa. Bisa. Lonjak. Oke. Oh. Tangga. Oh. Aku pikir dia takut loncat ke bawah. Takut patah tulang dia, takut encok ya. Terus kita oke, harus ke sana teman-teman, balik ke rumah. Tapi pagernya, oh iya, tadi kan kita udah buka ya pagernya ya. Oke, kita coba. Nggak bisa teman-teman. Oke, bisa lepas. Lepas. Puter dulu. Oke, kita pakai gocekan mau teman-teman. Wah! Ya nyangkut ya. Tuh.
Aduh, matanya besar banget. Aku pikir bakal ada scene di mana dia wow, ternyata kayak gitu doang ya. Full energi teman-teman. Kuncinya udah kebuka ya? Bentar. Oh iya, kuncinya sudah ada di kita, teman-teman. Tekan F. Ya! Ketangkep lagi, alamak. Ternyata kaki kita juga ada, teman-teman. Perut kita juga ada. Wah, mantap ini ya. Aku lupa, teman-teman, kita harus tekan kuncinya dulu. Nah, baru bisa tekan F. Ah, kayak gitu. Astaga. Oke, terus tekan F lagi. Oh, yeah, go home. Baru bisa ya. Oke, ini rumah kita ternyata, teman-teman. Bagus juga ya. Wah, minimalis. Tekan F. Apakah kita bisa masuk ke dalam rumah kita? Oh, ada suara pagar, teman-teman. Oh, nggak bisa masuk, teman-teman. Oh, tapi ini kayaknya udah malam. Wow, bagus. Itu apa tuh? Kayak burung atau apa tuh? Kayaknya kita harus ngerjain si Om itu lagi, teman-teman ya. Oke lah. Oke, lihat dan lempar. Ada yang ngejar, ada yang ngejar. Bisa buka pintunya? Oke, bisa. Iya. Aduh. Apa ini? Disuruh ngapain ini? Sneak into the monitor room. Get in. Oke. Ada petunjuk. Aha. Dodol. Aduh. Oke. Hup. Dia nyangkut. Iya. Hup. Nggak bisa nih. Ini kenapa kita lagi dikejar ya? Wah, dikejar Pak Polisi. Waduh. Ternyata bisa dikejar Pak Polisi, teman-teman. Oh, ternyata kita tadi mau loncat-loncat itu, teman-teman. Jadi dikira Pak Polisi kita mau maling ya. Waduh, Pak, jangan salah sangka, Pak. Ya, emang sih kami mau maling sebenarnya. Oke, langsung kita ambil boxnya. Apakah Pak Polisinya masih mengejar kita? Oke, nggak lagi, teman-teman. Dia udah nggak ciren lagi muka kita ya. Ciren. Bunyi ya. Oke. Oh, ada CCTV lagi. Ini bahaya nih, teman-teman. Harus diambil ini. Oke. Nice. Oke, benar banget ternyata itu semacam ini ya, alarm ya. Oke, terus pintu ini bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Wah, ternyata bisa masuk Pak Polisinya, tembus pagar. Waduh, parah. Dari ke atas. Ambil. Oke, berisik banget itu alat. Ngebug, teman-teman. Lempar. Let's go. Kita masuk. Ruangan apa ini? Oke, kita naik dulu, teman-teman, daripada nanti ketangkep. Oh, ini lantai 2 ya. Aha, ada rantai. Tak bisa dibuka kayaknya. Ada gembok. Aduh, banyak banget ya. Ini bisa dibuka? Oh, nggak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Siapa tahu kuncinya serbaguna ya. Bisa dipakai di banyak tempat ya. Ini kayaknya etik. Oh, keren juga ini tempatnya ya. Oh, ada teropong, teman-teman. Kita ambil. Oh, keren. Tapi nggak bisa lihat kiri kanan ya. Percuma dong kalau cuma satu arah. Lempar. Nice. Oke. Nah, kita harus keluar sini. Oke, nice. Seperti game Hello Neighbor, kita bisa manjat ke loteng, teman-teman, ke atap-atap. Oke. Wah, detail banget ya, dari ujung ke ujung bisa kelihatan loh nih. Waduh, ini kayak Battle Royale ya, kayak PUBG ya. Oke, nice. Masuk. Ambil lagi kuncinya. Oke, bisa dibuka, teman-teman. Oke, nice. Nice, kita dapat kunci, teman-teman.
Ini lukisan apa ini? Oh, tebak teman-teman, ini hewan apa? Ayo, ayo tulis di kolom komentar ya yang tahu ya. Yang ini mah mudah ya. Ini kupu-kupu. Kalau ini ayo apa? Aduh, aduh. Tuh, ngelek-ngelek. Oh my god, ngelek. Aduh. Nge-crash. Kenapa? Oh, aku baru sadar teman-teman. Aku pikir kita ngulang lagi dari awal. Ternyata memang ngulang lagi dari awal, tapi item-itemnya itu sudah ada di atas atau di inventory kita, teman-teman. Tak ngulang lagi dari awal. Siap, lempar. Ayo masuk, masuk. Oke, good job, good job. Kunci orange, kunci orange, kunci orange. Ini kayaknya ada yang padlock. Oke, ada padlock punya. Berarti kita masih belum bisa. Oh, ini keren banget ini. Ya! Ya dikejar, ya dikejar. Ya, padahal aku baru lihat-lihat dulu. Ya, ya 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 ya. Ya ya ya. Oke okay, oke okay, oke, bisa bisa bisa. Mana mana. Oh no, kenapa diintip lagi ya Tuhan? Ya, ya, ya 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 ya. Oke, okay, ketangkep kita teman-teman. Ya. Kayak gitu doang ya. Kita masih belum kapok teman-teman ya. Masih mau masuk ke rumahnya ya. Bel. Oh ini gembok orange. Oke, pas banget kita ketemu. Ya, masih ngejar. Masih ngejar. Oke, aman 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 aman. Buka. Nice, nice. Ada apa di dalam sini? Kita lihat. Oh, ada kunci, teman-teman. Oke, ambil ambil ambil. Oke, aman. Kita keluar. Dia masuk dari depan, kita keluar dari jendela ya. Oke, kita kesini kayaknya. Aha, ini ya. Mudah-mudahan benar. Oke, benar teman-teman. Ternyata kunci sebelah sini. Oke, di dalam sini ada apa? Oh, ada kunci-kunci kuning. Kunci kuning. Oke, ini yang kita butuhkan. Aha, apakah kunci ini bisa dipakai? Oh, bisa juga. Oke, okay, ternyata memang oh tembus ke sini teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita pakai ini. Ah, nice. Oke. Okay. Ah, apa ini? Pistol ya? Oke, okay, bagus banget teman-teman, ada pistol kita dapat. Oh, tembus ke sini. Oke, okay, berarti ini item yang penting ya. Ambil. Ayo sini lu. Sini lu. Oke, okay, kita cari posisi dulu teman-teman untuk nembak dia. Come on, come on. Sini lu. Ini lu, kenapa lu kebak-kebak, ha? Masih gerak dia! Oh my god! Wah, dia nggak teler itu mungkin gara-gara ngebak, teman-teman. Astaga. Oke, kita masuk aja. Kayaknya di sini ada aha. Oh, kayak ada lubang, teman-teman, mungkin kunci. Oke, kita coba cek-cek dulu. Aha, ada baterai. Oke, bisa kita pakai nanti ya. A few inches later. Oh, ini, teman-teman. Tapi itu munculnya dari mana ya? I don't know. Tapi kayaknya itu silver card. Oke, kita coba ambil ya. Oh, mungkin apakah kita tadi nembak si omnya? Terus kartu silver cardnya jatuh dari kantongnya? Maybe, I don't know. Oke, oke. Yang penting kita udah dapat. Let's go, let's go. Kita masuk lagi. Kayaknya nggak aman lewat situ. Kita lempar aja. Let's go, masuk, masuk. Masuk, 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 masuk. Aduh, agak ngelek-ngelek ya. Oke. Okay. Tekan. Ya. Ngeselin mukanya. Mukaku ganteng. Oke. Okay. Udah di... Kok nggak bisa ya? Bisa dibuka? Oh, bisa, 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 bisa. Nice, 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 nice. Tutup dulu, tutup dulu.
ada crowbar teman-teman, dan kita lihat, wah lengkap ya, ada kamera, ada tombol, ada coklat. Dan ini nih, ada handphone, ada kodenya teman-teman. Kita ambil, oke, good job. Dan kita pakai kode ini teman-teman, 6687. Oke, aman, kosong. Oke, langsung. Oke. 6687. Centang. Nice, kebuka teman-teman. Buka. Dan lagunya beda. Dan ini basement teman-teman. Wow, ini kayaknya peralatannya canggih banget. Kita lihat ada mobil di sana. Oh my god, ternyata om-om itu mukanya aja culun ya. Tapi ternyata di dalam rumahnya ada alat-alat yang kayak gini ya. Oke, teman-teman, untuk game Dark Riddle-nya sampai di sini dulu ya, sesuai judulnya teman-teman, Dark Riddle, di mana ini menyimpan rahasia yang begitu kelam. Begitu misteri di dalam sebuah rumah si om-om yang bermuka culun tadi ya. Dan ya kan teman-teman, boleh klik like-nya dan komen ya, apakah kita akan melanjutkan misi kita di basement ini ya. Karena kalau dilihat ini kayaknya banyak misterinya juga, dan teka-tekinya harus diselesaikan. Jadi ya, kita akan lanjutkan episode berikutnya kalau misalnya teman-teman mau ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur, dan sampai jumpa di game horor berikutnya. Bye-bye. Dadah.